Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kembar, kembali lagi di channel Papi Kembar ya. Kali ini Papi mau bongkar deksel mobil Honda Brio. Ini lagi di tempat konsumen. Ini mau bongkar deksel Honda Brio. Gak suka juga dia. Ikannya dihidupin nggak bang? Hah? Ikannya dihidupin nggak? Enggak lah. Mati langsung. Nggak dikumpulin buat dijual. Iya, ada yang mau jual lah. Ada yang beli jual ya. Nggak habis, orang dua yang makan sebulan. Itu mancing sendiri bang 15 kilo. Oh. Enggak lah, lagi musim ikan bos. Bau, bau. Itulah nanti ikut mancing. Kapan-kapan. Libur. Pembongkaran intake manifold Honda Brio. Setelah itu teman-teman kita lepaskan bagian-bagian seperti kabel-kabel ya. Oke, salam-salam buat sahabat kembar. Terima kasih sudah dukung channel Papi Kembar ya. Semoga channelnya bermanfaat buat teman-teman semua. Belum tahu ini cara Photoshop. Oke, nanti kita lepas bagian ini ya, bagian-bagian dari sini aja ya, biar agak enak. Ini baru kedua kalinya bongkar Honda Brio ya teman-teman ya. Mulai gelap nih bang ya, mulai sore, nggak terang. Nah,
Udah lupa lagi nih, klep-klep yang panjang, apa? Per klep yang panjang itu yang in apa yang X ya? Iya ya. Kalau nggak salah sih yang panjang yang ini. Yang X. Nggak salah pokoknya. Oke, teman-teman, kita copot semua ya. Dikendor bang ya. Iya, dikendorin aja. Biar bensinnya nggak keluar. Alhamdulillah. Bagian elektrikal sudah. Tinggal buka cooker cover. Oke, teman-teman semua, hari mulai sore ya. Hari ini sudah mulai sore. Oke, knalpotnya sudah dilepas. Packingnya yang lupa diambil ya. Kumpulin aja bautnya nanti di oke. Udah nanggung di atas ya teman-teman ya. Jadi kita sekalian buka tutup rocker cover atau tutup klep. Teman ya, bentar lagi maghrib. Udah kisaran jam 5:30 ya. Teman-teman, apa ini ya, ini olinya sudah campur sama air, ini parah banget ya teman-teman ya, luar biasa ini. Wow. Oke teman-teman, setelah itu kita lepas bagian ini ya, cover tanning chain ya. Cover tanning chain yang sini kita lepas. Biasa pakai 12 10 15 pas ring, 10 pas ring. Oke sahabat, proses membukanya dilanjutkan. Oke bos, lanjut. Kerjanya malam jadi agak kurang kelihatan ya. Kardus bang ya, apanya? Gak usah ya, di ini ya kalternya, gak usah lah buat.
Oke, pelepasan timing chain. Kita lepas ini ya, tensionernya. Kita lepas baut 10-nya 2, kemudian tensioner ininya juga kita lepas ya, bagian baut 10 2. Oke, kita lepas timing chain-nya ya. Pelepasan timing chain-nya kita tarik ininya ya. Ini kita tarik, keluarkan ya, kita tarik sampai keluar. Nah, setelah keluar gini kita lepaskan ini. Dari atas bisa. Oke. Oke, ini ya. Nih, kemudian kita lepas proses pelepasan dekselnya. Oke, lanjut. Oke, teman-teman, lanjut ke proses pembukaan deksel. Nah, proses pembongkaran itu dilakukan di mana ya? Segi enggak? Segi 6 kan? Segi 6 kan? Proses pembongkaran deksel itu dimulai dari samping ya, teman-teman ya. Atau dari pinggir. Dari pinggir. Dari pinggir. Oke, kemudian ke pinggir lagi ya, teman-teman ya. Mobil ini carry itu gitu ya, sampai pakai tangan aja semoga ya. Panas main kendor ya, tangannya agak kendor tuh. Sini kendor. Caranya mengambil bau deksel. Baunya panjangnya luar biasa pokoknya, teman. Panjangnya luar biasa. Panjang sekali teman-teman ya, bau Red Bull-nya on the brio. Cengkal ini. Dekselnya sudah turun ya. Ini udah kelihatan ya teman-teman ya. Di piston nomor 1.
kedua dan nomor ketiga itu paling bersih. Itu udah kemungkinan besar airnya masuk yang di bagian sini ya. Ini udah bocor. Nah, tiga. Oke, ini dieselnya. Nah, kita lihat bagian sini ya. Ini hitam, ini agak coklat, kemudian ini putih positif yang di bagian sini yang tercampur dengan air. Nah, itulah penyakitnya nih. Ini masih bagus nih. Biasanya di tengah. Coba kita lihat nanti, kita ukur sih. Kalau dia nah, bengkok. Besok Jumat. Eh, teman-teman ya. Maaf lihat batin kayak ya. Teman-teman. Bener bang, ini tahan ini bener. Makasih ya. Oke teman-teman, ya. Ini ukurannya pakai yang 0,10 ya, 0,10. Di sini sudah longgar. Ini kemungkinan besar dekselnya sudah bengkok dan harus disekrap. Oke, ini harus disekrap ini dah. Longgar banget ini. Oke, ini nanti kita sekrap dekselnya.